mempersiapkan diri dulu. Dan sudah ada peluit dari wasit Zahabi Goli. Kita lihat sama-sama. Sikat! Gol! Keras. Sayang sekali, Dava Zaidan kali ini memberikan sebuah umpan sundulan. Coba dikejar oleh Goli, masih Goli yang lalu. Ini berbeda sekali cara mainnya. Baik sekali. Zahabi Goli berhasil mencetak gol perdananya di Piala AFF U16 2024 untuk Timnas Indonesia kontra Laos pada Kamis 27 Juni 2024 dalam pertandingan terakhir grup A. Pemain yang memakai nomor punggung 7 itu sukses melesakkan gol dari penalti pada menit ke-24. Dengan tenang, ia Zahabi Goli melepaskan tendangan keras ke kiri gawang Laos. Zahabi Goli, kita lihat sama-sama. Sikat! Keras. Goli! 1, Laos 1 pemirsa dan bisa menyamakan. Penampilan Zahabi Goli di laga-laga sebelumnya juga mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ia tampil dengan akurasi umpan dan determinasi. Tak hanya itu, dirinya juga berani menusuk pertahanan lawan. Dengan skillnya, pemain yang digadang-gadang menjadi saingan Marcelino ini sering melakukan aksi individual yang cukup membuat para pecinta timnas kagum. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.